tension kayak mana aja tension tiba-tiba keluar lagi teman-teman skin. Au. Kemarin kita baru bakar-bakar Yusi Groja, belum gua maksin, baru mau gua maksin teman-teman. Tahu-tahu tiba-tiba keluar skin terbaru yaitu Auk teman-teman. Skin yang kita belum punya dan Bang Aji udah komplain berkali-kali kenapa Groja ada, kenapa Auk gak ada guys. Akhirnya muncul skinnya, kita langsung aja bakar-bakar Yusi, bakar-bakar Yusi. Ya tetap bakar tetangga atau bakar Yusi sendiri teman-teman ya. Bakar Yusi aja, nama gua aja udah pembakar Yusi. Bahkan gue belum di RP loh. Jadi teman-teman ada skin baru di sini, kalian bisa lihat ya. Ada AUG teman-teman, AUG guys, AUG yang bisa di upgrade. Nah upgrade-nya relatif mudah, cuma sampai level 5 doang guys ya. Gue paling cuma ngambil sampai elimination broadcast ini supaya serem ya, biar kayak di film-film. Nah Bang Eji bakal pakai teori menggunakan Groja super keren dan si rambut hitam. Okay. Kita lihat apakah kita bisa mendapatkan AUG dengan mudah dan cepat ya. Kita bakal cobain aja teman-teman ya. Langsung gak pakai banyak basa-basi karena gue butuh satu material juga untuk mengupgrade maksimal Groza kita teman-teman. Nanti kita bakal review bareng-bareng biar kayak di film-film ya. Kita langsung aja buka 10 kali ya. Aduh, teori anti skip-skip club teman-teman ya, belum dapat ya. Teori pencet waktu dia turun teman-teman ya. Nah, langsung dapat guys. Langsung dapat cari gua. Langsung dapat teman-teman. Langsung dapat ya. Dapat apa tuh? Tension. Oke. Okay. Kita pakai teori lain, guys. Teori memuji Tension. Tension, kamu adalah abangku ya. Gua suka banget sama Tension. Kalau gua dekat Tension, gua pengen meludah gitu ya, meludah di muka Tension gemas. Lu ketujuh gitu kurang ajar gua ya, sebenarnya. Pengen memuji Tension gitu ya. Pengen membilang Tension ganteng, Tension keren gitu ya. Tension anak yang sangat baik ya, dan skinnya keren-keren, gampang dapatnya ya kan. Yusi juga diskon, semoga ya kedepannya Yusi bakal dimurahkan. Langsung batuk gue guys, 3 kali pencet guys. Masih Tension, I love you Tension. Okay. Nah teman-teman, nah kita kali pencet ya, kita bisa 1 kali pencet lagi kita ada peluang untuk dapetin ini guys. Jadi Bang Jack pencet sekali lagi guys ya. Kalau dapat lagi berarti gua, wah gua anak kesayangan Tension. Gua tangan kirinya kayak Tension guys ya, buat cebok ya, buat cebok, buat cebok guys ya. Tension ayo Tension, please. Bocil nih disini nih, bocil nih. Iya. Ah nggak dapet guys, tapi nggak apa-apa guys ya. Kita bisa buka ini temen ya, buka crate ini kita bisa dapetin salah dari 3 ini. Nah lumayan dapat material 1. Nah dengan 1 material kita bisa mengupgrade Groza kita max level in the house yo. Groza kita yang kemarin belum max, kita maxin guys ya. Groza kita punya loot crate kan ini, ini film-film. Mbak Tension. Sekarang masalahnya adalah kita butuh ini ya, material ya. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tuh butuh 4 guys. Easy sebenarnya. Caranya gimana? Jadi ini ada crate yang kemarin yang kita selalu buka. Ini semua crate-crate senjata keren teman-teman ya. Kalau dapat 1 aja bisa jadi material. Kita grinding material di sini guys. Bang aja bakal nunjukin. Tension, kasih aku. Kita lihat apakah kita bisa dapat senjata yang bisa berubah jadi material guys. Kalau bisa itu bakal worth it banget gitu loh. Please kasih senjata kayak AKM Glacier yang bisa dapetin 3 material gitu. Tension, nope. Kau denger gak sih kata-kata gue Tension ya? Anak Dajjal ya. Dajjal ya. Tension anak Dajjal. Dajjal bersama. Tolonglah Tension. Kau ganteng nope. Kali, gila. Kalau gue denger kata Tension tuh nih ya, pengen gue tampar semua orang di pinggir jalan. Ganteng. Oke Tension, tolonglah. Tolong. Kasih aku lihat satu senjata, tolong Tension. Satu aja senjata, satu aja. Boom. Kasih material, kita cuma butuh 4 ini. Butuh 4 aja Tension, 4 material cukup ya. 4 aja, 4. Aku cuma butuh 4 Tension. Kayak mana ini, dimana otak kau. Sabar guys. Kita bisa ini 100% kita bisa claim lagi guys ya. Kita cuma butuh 4 material guys. Kalau Tension baik hati harusnya kita dapat dengan mudah teman-teman ya. Tolong lah Tension. Sama 1. Butuh 3 lagi Tension. 3 lagi Tension. Senjata aja Tension. Ayolah Tension, please lah. 3 lagi Tension, ayolah. 3 lagi coy. Astaga, dikasih. 3 lagi, alamak. 3 lagi Tension, tolonglah Tension. 3 lagi. Ayolah, tolonglah. 3 lagi guys, 3 lagi. Aku
sayang Tencent, kita pemuja Tencent aliran sesat. Tencent aliran kurang atom lah Tencent, tapi kasih guys. Jangan muja-muja Tencent ya guys ya. Ini ada yang gratisan guys, kita bisa dapetin antara ini semua guys. Semoga dapetin. Ya maaf. Tencent, kurang ajar Tencent, gak dikasih pin. Kurang ajar Tencent ini, gak ada etikanya sama sekali ya. Tolonglah kau ini, kayak mananya kau. Kau gak ada kerasa kasihan sama aku sama sekali di sini. Hah? Aku cuma butuh 3 material, kau kasih cuma 1. Aku gak dapetnya pin. Kayak mananya kau ini, aduh. Kita skip aja apa ya. Kamu emosi ya Bang EJ ini. Tolonglah. Mungkin teori waktu kita gak skip sama sekali. Teori tanpa skip sama sekali guys ya. Kalau katanya bisa dapat yang hoki-hoki guys. Kalau enggak, di skip sama sekali. Coba ya. Ayo dong, please dong. Please dong, aduh. Tolonglah, please lah, satu aja. Kita material lah gitu aja nih. Tencent kambing. Tencent ini suka dihina ya guys ya. Gue bingung ya, kenapa Tencent suka dihina. Kenapa guys, ada yang tahu gak? Kenapa Tencent suka dihina? Bingung juga gue. Kenapa Tencent suka dihina? Jelaskan ke aku Tencent. Tencent setan. Tencent kurang ajar. Tencent bapak lu ngepron di paret. Ngepron di paret guys, kasihan guys. Ternyata kayaknya ratingnya diturunin temen ya. Jadi kalau kita mau grinding di sini belum tentu dapat ya. Kemarin gue dapatnya lumayan banyak ketika bikin Groja guys. Cuma kali ini gue gak pernah dapat temen. Gue gak dapat sama sekali senjatanya. Gue udah pencet berkali-kali ya. Hampir 10 kali guys. Cuman gak dapat satupun senjata. Cuma dapat satu material. Menurut gue ini penipuan berencana nih ya. Penipuan berencana. Satu kali guys ya. Sekali lagi ya. Kalau ini gak dapat luar biasa. Oh gue udah 20 energi gue harusnya udah bisa ngambil bonus lagi guys ya. Kalau bonusnya dapat pin lagi. Ini benar-benar skenario ini. Wah kacau kan. Dapat itu satu material guys. Lumayan guys, lumayan guys. Satu material tuh. Nah berubah dia. Jadi satu material lumayan ya. Jadi satu material. Kita bisa buka ini guys. Buka sekali lagi. Dapat pin lagi. Oh dapat satu material lagi. Butuh satu lagi guys. Satu lagi. Lumayan sih, lumayan murah dibandingkan biasanya ya, lumayan murah. Satu material lagi Tencent, satu lagi. Tolonglah, satu aja. Kau sayang aneh-aneh, satu aja. Tolonglah. Abis itu kita bakar misi yang lain guys. Kita bisa dapetin skin yang lebih keren lagi gitu. Oh no, ayolah. Kita cuma butuh satu aja loh. Ini susah sih guys. Emang harganya dimurahin nih sama dia. Jadi 500 ya, biasanya itu 1000 perak. Cuma dapetinnya tuh susah juga guys. Ayolah, please lah. Tapi tadi anti skip dapat. Ih, di PSS ya. Kayaknya enggak perlu skip, teman-teman. Kalau kita skip enggak dapat. Feeling gua gitu ya. Kita jangan skip, guys. Enggak boleh skip. Jadi kita RP gua sampai 50 nih. Ntar kita beli RP udah kebuka semua tuh. Coba enggak pakai skip, teman-teman ya. Gua menggunakan teori anti skip ya. Oh, atau dipencet-pencet ya. Teori anti skip ya. Ini anti skip, guys. Kita bedain ya. Enggak skip ini lebih oke apa enggak? Kalau enggak ngaruh, berarti emang enggak ngaruh, teman-teman. Jadi percuma kalian berdoa, beramal enggak dapat ya. Katanya dipencet-pencet gini ya kan, pencet. Ya, terus dipencet ya. Hitung 3 kali, 1, 2, 3. Bisa dapat, guys. Percaya enggak? Skip aja ya. Langsung dapat. Gua sih enggak percaya, guys ya. Itu sampah, coy. Aduh, kacau nih. Ayo dong, please dong. Aduh, malah dapet sampah semua, geng. Gak ada obat, Tencent. Nope. Teori apa yang bisa gue lakukan? Kita coba pakai skip aja, guys ya. Skip ya. Skipnya gue aktifin nih, supaya cepet ya, guys. Skip. Kok gak dapet lagi? Nope. Wah, keterlaluan sih. Coba lagi. Keterlaluan, guys. Cukup satu aja lo. Astaga. Nope. B2 kau Tencent, betul B2 kau. Gak ada otak kau Tencent. Kepecah kan kepala kau nanti Tencent ya. Aku bilang sama bapakku kau ya. Berani-berani kau membodohi aku. Nope. Oh, udah bodohnya aku taunya. Kenapa kau kayak gini sama aku? Nope. Lihat temen-temen kayak mana. Abis banyak loh kita loh ini loh. Dua kali lagi guys. Wah, luar biasa. Gak dikasih sama sekali geng. Cuma butuh satu lagi. Aduh, aku dapat telepon guys. Bentar guys. Teman-teman, kayak mana ini aku bisa telepon sama Tencent ya. Eh, kamu jangan hina-hina kami kau. Kamu skin gak kau longor?
Aku pecahkan pala kau nanti ya. Kalau kamu skin, setelah kau kata-katain kami, kau harus tampar dirimu sendiri 100 kali. Aku nego. Eh, Tencent, jangan gitulah, sakitlah pipiku. Anakku berulang tahun kemarin, aku bakar diusi, gak ada otak aku ini. Otakku udah di pantat ini, tolonglah. Ya udah, tampar 10 kali. Tolong. Gimana nih, 10 kali ku tampar diriku ini ya. Tolong Tencent, kasih aku ya. Teori tampar diri, guys. I love you, Tencent. Oke, guys, oke, guys. Kita bakal bukain juga, guys, ya. Teori tampar diri, guys. Teori tampar diri, teman-teman ya. Oke, ini 3 kali lagi tanggung, guys. 3 kali, guys. Oke, tampar lagi, tampar lagi. Teori tampar diri, guys. Nope. Oh. Sekali lagi. Biar pas lah. Enggak apa-apa lah, guys, ya. Coba ya, pecah lagi. 3 lagi. Ah, enggak dapat. Oke. Enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa, guys. Kita bisa mengupgrade skin kita biar kayak film-film, guys. Oke, aku kita ya. Jadi ada ice api asmara temen ya. Kill efeknya nice. Kemudian next level bentuknya jadi ada gigi-giginya, guys ya. Seperti istrinya Raffi Ahmad Gigi. Mbak Gigi. Oke, elimination broadcast. Oke, mantap, guys. Bahkan bisa level max temen ya. Level max kita kasih tahu temen-temen. Level max ya. Level max kayak di film-film. Terima kasih, nice. Tencent, I love you, Tencent. Nah, BTW kita punya skin lain, guys, ya. Yang bisa kita upgrade kalau kita mau. Tapi, nolah. Nggak hari ini lah. Ini 20.000 UC tersisa, teman-teman. Kita bisa coba buka yang ini, teman-teman, ya. Kita lihat skinnya bagus nggak? Aduh, ini alay banget, guys. Terlalu alay, guys. Bukan tipe gue banget. Ini gue udah punya, guys. Gue udah punya nih. Ini juga alay banget. Ya ampun. Skinnya kenapa alay banget, coy? Ini skin apa nih? Aduh, ini juga kurang mantep, guys. Gue lihat ya, ada skin yang menarik gak di sini. Ini ada kill message-nya enggak ada, teman-teman. Astaga. Kayak mana? Enggak menarik, teman-teman. Ya udahlah, kita bakal coba untuk ngelihat yang lain ya. Ada yang di sini enggak? Wow, nih Wilderness Pin, teman-teman ya. Dapat apa ini? Kita lihat dulu skin-nya ya, guys ya. Oh, dapat baju, tapi enggak keren juga. Kayak mana, Tencent, kreativitas kamu mana? Ya, Tencent ini jujur suka sih masih ada, guys ya. Oh, ini yang ini ya, belum gua loot, guys, belum gua loot, bentar. Jadi kalau habis main jangan lupa di loot, guys ya, habis bayar ya. Gua loot nih. Gua dapet semua nih, guys. Gua punya semuanya nih, guys. Yang kemarin gua beli belum gua ambilin setelah gua nge-quest. Harusnya kalian habis main tuh diambilin, guys. Nah, dapat nih. Dapat yang cewek, coy. Nah, gua belum dapat sampai yang belakang, guys ya. Nanti gua bakal dapat sampai belakang. Dapat skin baru, guys. Dapat skin cewek yang ini cantik juga dia, temennya. Kemudian kita dapat skin AUG yang paling baru yang ada kill message-nya kayak di film-film. Ya mana yang ini? Oh, ini yang PMGC. Ini, guys ya. Kita coba ya ngelihat di dalam ini gimana bentuknya ya, training ground-nya. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana bentuknya, apakah CDC amat sangat bare atau biasa aja. Kita langsung cek aja, teman-teman ya. AUG in the house, yo. Oke, mana AUG? AUG. Akhirnya gue punya skin AUG, teman-teman. Iya. Level max lagi. Oh, bentuknya kayak gini, coy. Dari pinggir kayak gini ya. Dari sini nggak bisa kelihatan, coy. Jelek sih. Ya, gue akuin ya. Ini sampah banget bentuknya, guys. Gak ada cakep-cakepnya, guys. Gue sih kurang suka ya, guys, ya. Menurut gue ini skin jelek banget, guys. Ya, tapi kalau kalian suka dan karena skinnya gak ada yang lain, teman-teman, ya. AUG pasti satu doang. Tapi nggak ada ininya ya. Gak ada loot crate-nya. Tapi kalau kalian mau atau pengen, boleh juga nih, teman-teman. Gratis juga, teman-teman. Nah, setelah ini gue bakal... Oh, kita belum beli yang ini, guys. Kita bisa beli ini ya. Kita dapet, guys. Gratis, guys. Kalau kalian isi UC. Kalian bisa beli ini juga. Gue nggak butuh ya, vektornya ya. Gue masih punya 20.000 UC. Oh, kita belum beli RP, teman-teman. RP-nya bahkan gue nggak tahu kayak gimana bentuknya. Kita lihat sekalian ya. RP season 8, tiap tuh mati. Oh, gitu doang sekarang. Oh, sekarang budgetnya udah turun, guys. Gak ada videonya, coy. Budgetnya turun, teman-teman ya. Kita harus ini ya, maklumin ya. Harganya 360 doang, guys. Kita dapat diskon jadi 60. Kita bakal buka aja. Free ya. Nah, punya gua langsung level 48, guys. Kenapa? Karena Bang Aji bakar UC, teman-teman ya. Oh, udah, kita bakar UC aja lagi supaya bisa level 50. Kita nggak usah nge-spend sama sekali, kita bakal kebuka. Gua bakal buka ini lagi, teman-teman ya. Atau gua hoki. Nah, dia naik level 49 kan? Nah, kita kasih 50. Gak usah beli kita. Nope. Lagi? Gak dapat, gak apa-apa. Udah 50, coy. Udah 50. Ini kita buka dua kali lagi. Siapa tau dapat material, guys, ya. Gak dikasih, gak apa-apa. Ini dapat dong.
dapat level 3. Ah, lumayan dapat pin banyak banget gua, coy. Coy, gak ada gunanya, coy. Kita sisa 18.000 UC, tapi RP kita kebuka semua, guys. Kita bakal collect all ya. Kita ambil jadi UC aja semuanya ya. Let's go. Dapat baju kaktus, teman-teman. Dapat QBU, dapat topi, dapat pesawat terbang, Scar L, baju Scarlet Ranger namanya. Oke, itu doang ya. Kita bakal lihat itu enggak review kemarin ya, lupa gua review, guys. Ya, kita lihat ya dari awal ya. Dapat ini, kemudian dapat baju. Bajunya bagus gak ya? Bajunya lumayan sih, bisa buat ngendok, guys ya. Menurut gua ini lumayan bagus sih karena warnanya seperti ini tuh langka ya. Tas juga ada nih tempatnya, tas. Tasnya kurang bagus sih menurut gua. Apalagi ya? Oh, ada emoticon ya. Emoticonnya gratisan. Wih, sok ganteng gitu kan. Kemudian bisa dapat granat. Granatnya enggak ada kill message kah? Kayaknya enggak ada ya. Kalau ada kill message ada tulisannya, teman-teman ya. Terus ada pesawat, ada emoticon. Kurang bagus sih menurut gua. Oh, lope-lope gitu ya. Oh, I love you. Ada Scar L, kemudian baju ya. Bajunya lumayan sih, cowboy dan goyang-goyang. Oke, goyang-goyang guys ya, goyang-goyang. Bajunya goyang-goyang. Oh, lumayan-lumayan. Ini lumayan keren sih. Bajunya goyang-goyang ya. Jarang-jarang ada baju yang goyang-goyang gitu, guys. Kita lihat ya. Mana tadi? Kayaknya ada topinya. Kayak gini ya skinnya ya. Kalau pakai tasnya kurang cocok sih, tasnya kurang suka aku. Tapi cakep juga sih, keren. Lumayan lah, lumayan ya. Menurut gua lumayan lah, tapi gak keren-keren banget sih. Oke. Okay. Exclusive Tracer, udah gak ada guys yang bisa kita buka guys. Itu lagi skin apa ya? Oh, ada skin baru cuy. Oh my god, what the hell? Skin apa ini? Sniper kah? Bentar, kita cek dulu ya. AWM. AWM lagi, gak ada yang lawan sih. Godzilla udah paling bagus sih. Oke, tapi ini AWM apa nih? Keren sih. Cuman menurut gua, kenapa mereka terlalu fokus sama ininya guys ya? Yang udah ada gitu loh. Kenapa gak bikin AUK yang langsung yang paling gede gitu ya? Paling maksimum. Nah, di sini kita punya UC sisa guys ya. Bang aja bakal upgrade kali ya. Kita bisa upgrade final formnya guys. Muzzle-nya kita taruh ginian. Ganteng kali coy. Tapi ini bakal jadi senjata ultimate kita sih. Wah, boleh nih. Suppressor ya kita beli ya. 1500 UC kill. Atau jatuh miskin coy. Wah. Oh, ya, yang scope sih. Kita pakai apa ya? Red dot ya. Pakai red dot ya. Coba ya pakai red dot guys. Gua kalau pakai ini gua pakai red dot biasanya. Gua beli yang red dot aja. Gua enggak pakai yang lain soalnya. Enggak ada yang lain yang bisa dibeli kan. Advanced form. Oh, itu doang ya. Sama. Tapi kalau gua enggak pakai juga sama, warnanya tetap putih guys, enggak ngaruh ya. Kalau magazine ya biarin aja lah magazine. Ini sih keren sih. Oke, kita coba ya. Gua beli yang itu. Kemudian gua punya yang lain guys yang bisa di-upgrade, yang apa lagi? Yang AK enggak bisa di-upgrade. Ini ada firearm modification apa nih? Oh, bisa di-upgrade lagi coy, pakai Midas Touch coy. Bisa kayak gitu jadi emas gitu ya. Bisa gitu rupanya. Firearm modification. Tapi gua enggak punya firearm modification-nya. Unlock enggak bisa guys. Gua enggak punya material ini. Dapatnya dari mana ya? The Midas Touch ini guys. Oh my god, kalau bisa keren banget nih. Kita bisa bikin kayak gini AKM kita. Jadi kayak di film-film coy. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Nah, AWM nih. Nah, AWM guys. Kita bisa upgrade ke 8-nya biar kayak di film-film nih. 2000 UC. Oke, kita masih ada sisa ya. Kita pakai ya. AWM gua jadi punya ke 8 keren gini, ya kan? Pakai kali-kalian aja yang kita upgrade guys. Kenapa? Karena kali-kalian tuh paling lihat, "Oh, ini gua bisa upgrade ya." Lupa aku nih. Kita bisa upgrade ini, guys. M6 barrel gua belum bisa buka ini, coy. Belum bisa buka crate, teman-teman. Gua baru sadar, lupa gua. Ini juga gua ada punya ya ini kayaknya ya. Gua enggak punya ya side-nya. Jadi ada berapa itu yang bisa dikasih side, teman-teman ya? Yang ini udah enggak bisa sih, yang belum sebelumnya udah enggak bisa. Gua bakal coba ngumpulin dikit guys ya. Kita bakal coba upgrade barrel kita supaya ada loot crate-nya, teman-teman ya. Barrel gua enggak ada loot crate-nya, coy. Sekalian, coy. Enggak dapet, coy. Gila sih ini kali ini gua upgrade habis-habisan sih. Kalau bisa sih mantap banget. Tapi kok kayaknya enggak soft gitu, guys. Kayaknya gue harus maki tension dulu sih. Telepon gue lagi dong. Lu telepon gue langsung hoki gue coy. Tension mo. Oke. Okay. Tension kambing. Dajjal. Setan. Guys. Kalian jangan ya. Jangan terpuruk dalam. Astaga, dikasih itu lagi guys. Wah, gak mungkin sih ini. 5 kali guys. Kalian nabung maksud gua. Ini mumpung murah loh. Gak sisa sama sekali loh.
Wah, apes banget sih. Apes banget guys, apes banget guys, apes banget guys. Terlalu apes. Gila sih Tenchen, kamu enggak ada obat sih. Cobalah 10 kali ya guys. Gua penasaran. Dapat 1 material. 2 material. Satu kali lagi. Apes banget coy. Dapat 3 material. Apes banget sih guys ini. Apes banget. Dikit lagi padahal kita udah bisa upgrade barrel kita guys. Barrel kita lihat tuh, 2 lagi coy. Kita bisa punya fire ornament. Gue pengen bikin ini sih. Gue penasaran guys ya, kita masih ada 3000 sih. Gue bakal coba 5 kali lagi ya. Kalau dapat lumayan. Oh dapat 1, lumayan. Coba lagi. 3. Oh dapat, dapatnya 3 coy. Oke okay, nice, 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 nice. Thank you Tenchen. Dapat AK tadi ya, lumayan ya. Ayo dong, dapat AK lagi dong. Sniper. Dapat 1 doang guys. Oke okay, lumayan, lumayan, lumayan. Oke okay, oke okay. Gue sisain UC nya. Kita bakal upgrade barrel teman-teman. Wah, luar biasa sih. Oke, okay, nice. Tadi kalau sisanya enggak gua pakai buat upgrade bisa buat ini, guys. Kurang dikit lagi ya. Nanti kita bakal nyicil ya, teman-teman, ya, ke depannya ya. Kita bakal upgrade semua maksimal. Waduh, tadi ini mending gua enggak usah pakai buat final form, guys. Gua bisa upgrade di bawah. Salah gua, teman-teman. Tapi sudahlah. Jadi, semoga kalian terhibur dengan episode kali ini. Ya, kita bakal segera review Frikity Groja plus Auk dalam game. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.